harganya berapa temannya dulu pas pembelian? Bosnya atau? 65 65 juta teman-teman. Oke teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di tempat Jitunoto Farm. Kita update lagi harga-harga di sini. Ada pejantan dan nanti cempe-cempe di dalam kandang. Monggo, ini kalau kali sinten? Mas Adi. Mas Adi, om, okay. Ini jantan mas ya? Iya. Jantan. Umur berapa pak? Ini 15 bulan. 15 bulan teman-teman. Pelawarannya bagus teman-teman ya. Pelawarannya bagus, terus testisnya juga bagus. Ini anak jantan sini atau? Enggak. Dari luar. Oh dari luar. Nah, keistimewaan ini di pasung nih mas ya? Iya pasung. Pasung. Ini udah dapat sertifikat juga. Loh, ini udah dapat kelas E. Di mana mas ini? Di anu pasar pasar pon. Oh pasar pon. Oh. Ini ada sertifikatnya teman-teman. Jadi ini udah ikut kontes juga. Udah pernah ikut kontes. Berapa bulan tadi mas? 15 bulan teman-teman. 15 bulan. 1 tahun lebih. 3 bulan teman-teman. Rewase belakang nih kita spill. Rewase belakang ini mulai ngeriwul-ngeriwul teman. Mulai ngeriwul-ngeriwul. Nah, seperti ini. Apalagi keunggulannya di pasungnya sangat ngelur mas ya. Nggih. Ngelur. Bisa ditinggali. Sebagai pasung kayak gini teman. Nah, telinganya juga oke, mas. Telingannya juga lentur, tebel juga daunnya. Ini harga berapa mas ini? Ekornya. Berapa mas? 15 juta ini. 15 juta, kambingnya sehat, sertifikat ada, artinya udah pernah ikut kontes juga. Rewase belakangnya. Nah, pasungnya ini memang luar banget, dagunya tebel. Terus geser lagi ini jantan, jantan juga ya? Jantan. Oh, jantan. Ini jantan juga, teman-teman. Lebih muda mas ya? Lebih muda. Pola warnanya bagus, ekornya bagus. Nah, ini usia 5 bulan ini. Oh malah, ini 5 bulan, baru 5 bulan ini teman-teman. 5 bulan teman-teman. Monggo. Ini harganya berapa kalau ini? 4 juta. Oh 4 juta. Masih di bawahnya ini. Pola warnanya bagus. Rewase calonnya juga tebel mbak ya? Ini kalau ikut bapaknya mas Jabar. Ini bapaknya yang mana? Wah bapaknya udah ikut orang lain. Udah laku bapaknya. Udah laku ya. Udah laku teman-teman. Masih sangat muda ini teman. Kepalanya bluer. Emang nggak adanya diri tapi kepalanya bentuknya udah mulai bulat. Sangat cocok nih buat pejantan. Kambingnya sehat. Ekornya dor. Pola warnanya bagus, telinganya juga bagus teman-teman. Simetris. Harga 4 juta tadi mas ya? 4 juta. Harga kandang. Harga di kandang? Harga kandang. Harga kandang. Kalau yang ini betina. Yang ini betina. Yang ini ekornya bagus, pola warnanya bagus. Telinganya tadi tak pegang-pegang ini lentur. Cuman daunnya ini kurang rapi dikit di ini. Tapi kalau buat breeding ini udah masuk bagus. Atau udah bagus pasungnya ke oke. Pasungnya ini juga meluwer. Cuma telinganya ini kurang dikit lah pasungnya kayak gini teman. Ekor itu dor. Ekornya dor. Mbak Boni teman-teman. Ini umur berapa kali ini? 6 bulan. 6 bulan. Berarti ini nunggu bentar lagi udah siap dirayu pak ya? Siap ya. Dikawin. Mm-hmm. Kalau ini juga murah mas ini. Mas. Ini berapa pak? 4,5. 4,5. Iya. Cuman 4,5 itu harga di kandang. Oh, harga di kandang. Iya. 4,5 teman-teman. Keluar itu kemarin ada ongkir. Ekornya bagus. Ini putingnya berapa ini pak? 2. Ada. Nah kita cek dulu. Bagus, bagus ini. Bagus. Besar besar ini calonnya juga super nih. Super nih. Teman-teman. Telingannya ini sebenarnya lentur terus. Lipatannya juga bagus, cuman daunnya paling bawah ini kurang rapi ya, dikit. Betul. Oh, ini berdingan sendiri pak? Iya. Oh. Kambing ini teman-teman, bagus banget. Masih ada yang kecil-kecil di kandang. Di dalam, nah, kita spill ya. Untuk sempe-sempenya di dalam. Karena kalau dikeluarkan juga lari kemana-mana, jadi kita...
Bisa, Pak. Nanti lari-lari enggak? Nah, dari tadi, Pak, sebelum jenengan datang toh, ini tadi tak buka, tak pegang-pegang yang peta ini loh, Pak. Ini yang paling bagus. Lumayan itu, Jon. Cuman warna tok, Pak, ya. Cuman Pak ininya peta nih. Warna tok. Nah, kalau bentuknya ini loh, telinga apalagi telinga ini tebel banget ya, loh. Nah. Ini jantan, jantannya berapa teman? Jantan 2, betina 2. Jantan 2, betina 2. Pola warnanya bagus-bagus. Bagus semua ini. Telinga juga bagus. Kaos kakinan pakai dekeran juga. Mau minat yang mana? Coba Mas ini dipegang dulu Mas. Monggo. Nah, ini dia. Ini loh dagunya tebel cuman minus di warna tok. Kalau dagunya tebel terus telingannya ini apalagi? Lipetannya luar dalam simetris tebel lebar daunnya calonnya gembelnya juga ini kayak bapaknya semoga tebel ini no. Bapaknya kan di belakang bapaknya di belakang ini harganya berapa ini wah ini japri jajah dulu mas japri aja khusus yang ini atau khusus yang cempe-cempe kecil ini japri aja karena juga bingung juga ini harganya masih kecil tapi barangnya bagus. Istimewa yang jelas. Bagus-bagus untuk nek dijoli Nmax ya ora apa-apa. Nmax 1 tuh teman lho. Corridor. Ini pelawaran juga, Bang. Yang itu yang betina Pak ya coba. Ini satu kandung atau beda? Beda. Yang ini sama ono ya? Ini. Oh, sama itu. Yang petak itu sama sono. Mm-hmm. Coba Pak, nah itu Mas, dipegang dulu Mas. Iya, ini berdua main. Sama, ini tuh telinga juga bagus. Telinganya juga bagus ya teman-teman. Nah, dagunya tebel, pola warnanya bagus. Puting yo masih kecil juga bagus tuh. Putingnya ada dua, nggak ada ampilannya sama sekali. Besar-besar teman-teman. Nah, mana lagi ini? Yang itu Mas. Nah, ini sama ini. Ini jantan. Ini jantan. Telingane wih, ini tebel banget, papak loh. Menghadapi telinga lipetan ini luar dalam ini bagus banget, teman-teman. Simetris. Testis tuh. Testisnya warna hitam. Yang panatik warna hitam. Soro wong jone ora sanglir, Mas. Ora sanglir, ada dua nggih. Ada dua ini. Lihat telingane, teman-teman. Dan ini bagus banget ini. Nah, terus mana lagi Mas? Ini belum. Satu lagi. Yang bawah. Oh yang ini. Betina. Ini? Betina. Betina. Loh, betina teman-teman. Telinga juga papa. Telinganya papa. Lentur juga teman-teman. Pola warnanya bagus ya. Pola warnanya bagus. Ekornya juga bagus. Ekoridor. Nah. Putingnya juga bagus nih. Putingnya ada dua juga teman-teman. Besar-besar. Ini didot bisa semua Mas ya? Bisa. Tinggal nerusin pokoknya teman-teman kalau beli cempe ini tinggal nerusin. Didot udah bisa. Sama induknya, udah dipisah sama induk? Sama induknya. Oh iya. Ada lagi Pak? Habis? Udah habis Pak. Pak saya minta. Boleh, video. Pusaka. Siapa? Pusaka nggih? Pusaka. Pusaka. Ini gaco baru di luar apa di dalam? Di luar. Okay. Nah, kita ini teman-teman. Kita ambil videonya si pusaka ini karena ini belum pernah saya liput. Ini pas kandang masuk kandang sini pas ada kontes. Iya. Pusaka keluar kandang teman-teman. Wes. Dung 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 dung.